berhormat dengan bermacam-macam foto, bermacam-macam hadis. Tapi ya Allah, imanku dengan membawa aku pada halamanmu, pada umummu, dan harapanku supaya memaaf dosa, membawa, membuatkan aku rasa mohon nak sangat untuk ketuk pintu istana. Dan kesudahan aku, walaupun lama aku hidup di muka dunia ini, aku tahu bahawa aku mati. Dan oleh kerana mati ini bukan kerana aku kerana paksa aku mati, menyebabkan aku lari jauh daripada orang lain padamu. Harta benda yang aku cari, kan harta tak boleh tunai aku di akhirat. Aku tinggal, aku cari harta halal, pangkat, umur, tangga, anak, bini. Ya kalau aku tahu benda ini boleh menyebabkan kemarahanmu, aku cari, aku lari, aku buat hal lain, aku cari anak lain, aku cari rumah lain, aku cari harta lain, supaya dengan harta benda, umur, tangga, pangkat ini boleh menolong aku dapat benda. Ini para hadis sebuah sebagian kecil daripada munajat, daripada luahan hati yang dakwah saya terjemah, tapi saya politik dalam kita putih sekata dulu dan mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa hiya tu'anka minna kubawa kami anyanya di kami sendiri wa ilan tawfidana wa tarhamna kalau kami tak tuduhan pun dosa kami dan kami tak kesianlah pada kami dan aguna minna khasiri tentulah kami dari awal rugi kosong di akhirat. Allahumma innaka khalaqtana wa sawwaitana wa hiya tu'anka minna kubawa kami yang berjadikan dan kami juga memberi segala kami angkau telah engkau wala fakta fi inna kaitu dan kami juga tiup masuk dalam tubuh kami roh kami. Allahumma akrimna wala tuhinna itu yang turunlah melia bagi kami dan kami hina bagi kami wa a'tina wala tahrimna turunlah beri apa yang kami beri pada kami jangan sekali-kali kami sekat pemberian kepada kami wa afirna wala tusayyina dan berilah pada kami lebih pada orang lain jangan sekali-kali kami tolak pemberian kepada kami dan beri pada orang lain. Wardina wardana dan berilah pada kami apa yang kami nak beri dengan syarat pemberian kami ini boleh menyebabkan kamu redha pada kami. Kalau kamu beri pada kami harta pangkat itu ini akhirnya kamu buka pada aku muncul kepada aku minta maaf itu kan baik dah beri walaupun sikit asalkan kamu redha dan yang beri walaupun banyak asalkan benda itu boleh membawa pada keberkahan. Rabbana ya ta'ala kursyen fadir Allahumma muslim Islam wa muslim wahai Tuhan tolonglah Islam kami minta pada aku supaya kami tolong Islam. Intan suruh Allah yang suruhku kami sebut dalam Quran kalau ni tolong dia mampu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Maka jadilah kami ni orang penolong agama Allah baik dalam akidah kami berpegang pada akidah yang kami setuju baik dalam masalah ekonomi kami berpegang pada ekonomi yang kami setuju baik dalam masalah sosial kami bersosial sebab mana kami setuju baik masalah budaya kami berbudaya mengikut apa yang kami setuju. Allahumma akhirna Allahumma indah Allahumma ikhfalqtana wa sawa وَإِذَا وَنَفَخْتَ فِينَا مِنْ رُوحِكَ اللَّهُمَّ اصْلِحْ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِكَ الْكَفَرَةَ وَالْمُنَافِقِينَ وَهَيْتُ الْمُسْلِمُ دَغُلُنَ كُفُو dan gulungnya berpura-pura. Ramai yang tak dunia dia Islam, ngaku Islam tapi berpura-pura saja, tidak beriman kepada Allah. Gulungan inilah sang ada orang tu disebut tu aji, tu lebah, tu guru, apa saja duduk Mekah baik ke sini baik, kalau dia munafik tu dia musnahkan. Kerana dialah orang lain tiru. Kadang-kadang aku tiru dia, kerana dia disebut tu guru, kerana dia disebut tu ustaz. Maka aku tiru dia, tahu dia, tahu-tahu dia bawa aku pada sesat. يوم تقلب وجوههم في النار يقول يا ليتنا أطعنا الرسول أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Ayat dalam Quran sebut bagaimana derita hidup orang atas dunia ni tak pandai pilih, tak pandai pilih pimpinan. Atas dunia ni orang tak pandai pilihan, akhirat pula belum sungguh. Ya Allah, inna ata'na sadatana wa kubara'ana, wahai Tuhan kami atas dunia ni kami taat pimpin kami dan pembesar kami. Fa'adhanuna sabila, kita tahu apa itu bawa kami jalan sesat. Oleh yang demikian, ya Allah, tak kiamat lagi hari ini, kami masih dunia lagi, turunlah beri pada kami ilham supaya pandai kami pilih pimpin, pimpinan, pemimpin, supaya pemimpin ni bawa kami ke jalan syurga dari Islam, dari iman apa sebagainya. Mana-mana orang yang munafik itu dalam tidak tadi sama ada kamu tutup pintu hati dia meneruskan kerja-kerja jahat ataupun kamu musnahkan dia sama ada musnah bagaimana kamu buat pada Abraham, bagaimana kamu buat pada Abraham pada apa namanya
Namrud, sama ada kamu buat pada orang jahat atau kamu buat sebagai kamu buat pada askar gajah. Askar gajah semua tahu berlaku. Alam antara kaitan ta'ala bukan ashab ini. Askar gajah datang ke Mekah. Beratuh-ratuh ekong itu ke gajah. Akhir sekali dengan sebab arah Mekah tak daya tawan dia. Maka Allah Ta'ala kirim tayran abadi kirim bumbu termihim hijaratin misijim. Dan epal ni batu-batu cik yang menyebabkan gajah musnah. Askar dia pun musnah. Ya Allah, itu aku kalau ada di antara kita yang lawan Islam, yang kami tak daya lawan dia, maka kami boleh tindak sama ada kamu buka pintu hati dia bertabak petang padamu atau kamu musnahkan dia sebagai kamu musnah askar berjahil muka dia. Allahumma fa'al bihim kama fa'al tabi ashabi fi Allahumma bihim bi ashabi hijar dan nisijil wa ja'alum ka'asbun makun Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabat jadid wa la hawla la quwata illa billahi al-alim azim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. تكبير.